Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Julkar Nainpani Tutorial. Pada video ini kita akan belajar cara membuat grafik penjualan mingguan yang enak dilihat. Nah, di sini saya punya tabel yang akan diubah menjadi grafik seperti ini. Di tabel saya punya nama hari Senin sampai dengan Jumat, penjualan harian Senin sampai dengan Jumat, dan total. Nanti hariannya akan muncul di sini dan totalnya muncul di atasnya seperti ini. Oke, sekarang kita langsung saja buat di halaman yang baru. Kita copy ini. Ctrl C, kita buka di halaman yang baru. Ctrl V. Sekarang saya butuh kolom support, kolom bantuan. Sini saya buat namanya batas bawah. Kita buat isinya 0. Copy saja ke bawah. Sekarang pilih datanya dan arahkan ke menu insert. Pilih insert column or bar chart yang ini. Pilih yang paling atas ini. Oke, maka kita akan mendapatkan chart yang seperti ini. Oke, pilih di sini, klik kanan, select data, terus kita pilih nih suite row atau kolom ya, dan klik OK. Maka akan berubah seperti ini. Ini yang panjang adalah total ya, bisa dilihat di sini. Sekarang klik total diagram yang ini, klik kanan yang hijau ini untuk total nih. Change series chart type. Oke. Di sini kita bisa lihat yang total kita ganti jadi ini line. Kita ulangi total ini, pilih tanda panah ke bawah dan pilih line. Kita ulangi lagi untuk yang bawah ini, klik panah ke bawah, pilih line. Kita klik OK. Maka total tadi akan berubah menjadi diagram garis seperti ini. Dan batas bawah yang tadi juga berubah menjadi garis seperti ini. Seperti terlihat pada layar. Sekarang kita pilih garis total ini, pilih klik tanda tambah di sini. Kita geser aja. Kita lagi-lagi kita pilih tanda tambah ini, pilih up down bar seperti ini. Oke, klik lagi ini untuk menghilangkannya. Sekarang klik kanan garisnya. Format data series. Akan muncul indah seperti ini. Sekarang kita akan paskan diagram ini dengan ukurannya. Pada series option ini kita paskan garisnya, diagramnya seperti ini. Jadi kurang lebih buat 30% saja seperti ini. Oke. Setelah itu kita ke fill and line option. Untuk line ini kita pilih no line. Maka garis hijau yang tadi di sini akan hilang. Sekarang kita pilih ini, terus kita ke fill-nya. Sekarang kita pilih gradient. Nah, biasanya di sini ada dua garis lagi atau berapa, ini kita hilangkan saja, tarik, dan ini kita ganti jadi warna biru sesuai dengan selera teman-teman saja ya. Ini kita ganti jadi warna putih, dan di putih ini kita buat transparansinya menjadi 100% seperti ini. Sekarang kita akan menghapus garis di bar yang ini. Kembali ke format down bar yang ini fill-nya kita kecilkan, kita fokus ke bordernya, kita pilih no line, maka garisnya akan hilang. Oke, setelah seperti ini, nah kita kan mau membuat data grafiknya seperti ini, ada muncul datanya dan tulisannya juga seperti ini. Sekarang kita akan edit supaya terlihat cantik seperti ini. Oke, pertama kita hilangkan dulu ini total, klik dulu sekali gini, klik sekali lagi, tekan delete. Sama juga untuk yang batas bawah ini, tekan delete. Oke, sekarang ini kita cetak tebal aja dan buat hitam. Ini juga cetak tebal dan warna fontnya hitam. Ini juga cetak tebal, buat fontnya hitam. Saya juga dibesari sedikit seperti ini. Dan di sini kita bisa ganti juga data penjualan mingguan. Oke, kita juga bisa buat tebal dan hitamkan, atau kita juga bisa warnai sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, seperti ini misalnya. Sekarang kita akan menampilkan data totalnya di atas sini. Pertama kita klik dulu grafiknya ke menu format. Sekarang klik nih down bar 2 ini, arah panah ke bawah, pilih total series total, maka akan muncul seperti ini. Klik kanan dan add data label, maka data labelnya akan muncul. Sekarang klik data labelnya. Setelah muncul data labelnya, klik kanan data labelnya, format data label, maka akan muncul format data label yang ini. Terus data label positionnya kita ganti di above, maka akan pindah ke atas seperti ini. Selanjutnya klik lagi
Setelah kita pilih data labelnya, kita bisa ganti, kita tebalkan hurufnya dan kita pilih black warnanya. Setelah itu kita akan membuat data label ini seperti contoh ini. Seperti ini. Maka kita klik kanan, change data label set. Kita bisa pilih yang mana aja bentuknya, bisa seperti ini, bisa seperti ini juga bisa, atau seperti ini, seperti contoh tadi, arah panahnya ke bawah. Selanjutnya akan kita warnai atau tulisannya juga, kita pilih format, menu format, arahkan panahnya ke bawah, saya pilih yang ini. Oke, ini kita cetak tebal supaya lebih jelas kelihatannya. Oke, guys, setelah ini agar garisnya tampak seperti ini, seperti contoh, maka kita pilih dulu chartnya, terus tekan tanda plus di sini, klik tanda plus di sini, pilih grid line, ini tanda panahnya ke kanan. Sekarang kita bisa coba satu-satu, bisa juga di checklist semua sekaligus, atau sesuai kebutuhan saja dihilangkan juga bisa. Sebaiknya kalau grafik itu ada garisnya ya, supaya lebih gampang dianalisa. Selesai, kembali lagi ke contoh supaya garis ini lebih tebal untuk pembatas antara ke orang ini. Pilih garis yang ini, kita ke format, shape outline-nya kita pilih hitam. Ini juga kita bisa tebalkan sesuai dengan kebutuhan seperti ini, kita pilih satu ini. Oke, sekarang grafik kita sudah selesai, tinggal kita rapikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ini kita bisa rapikan lagi, kita samarkan tulisannya, kita jadikan warna putih, kita juga bisa hilangkan garisnya, grid line-nya hilangkan, kita juga bisa buat efek 3D kotaknya. Pilih format, pilih shape effect ini, pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Ini juga mengikuti ya, setiap perubahan di tabel ini akan mengikuti, misalnya kita buat di sini 11 atau 10, dia akan mengikuti. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.